Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami menyampaikan pesan dari Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwasannya dengan adanya berita hoax yang beredar sekarang ini adalah sangat membingungkan bagi masyarakat. Maka kami warga Kutai Timur mendeklarasikan kampanye tanpa hoax dan ujaran kebencian, dengan tidak menyebarkan berita bohong melalui media sosial kepada orang lain, untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur aman, damai, dan sukses, dan yang berkondusif. Makanya bapak-bapak sekalian yang kami hormati, hindarilah berita bohong yang melalui hoax tersebut, jangan sampai kita kena imbasnya dengan berita-berita bohong tersebut, sehingga kita atau warga Kutai Timur sesat akhirnya. Saya kira cukup sekian. Saya bila ada kesalahan, baik kata ataupun kata yang sudah berkenan jadi bapak-bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.